Pemirsa, pasar modal 10 negara ASEAN dalam ASEAN Capital Markets Forum 2023 di Bali sepakat membahas dan menindaklanjuti potensi bursa karbon di kawasan Asia Tenggara. Hal ini diupayakan sebagai transisi keuangan berkelanjutan untuk ASEAN. Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator pasar modal Indonesia menjadi ketua ASEAN Capital Market Forum atau ACMF ke-39 tahun 2023 di Bali mendorong terwujudnya potensi bursa karbon di kawasan Asia Tenggara. Di mana ACMF tahun ini fokus memperkuat dan memperluas harmonisasi pasar modal negara Asia Tenggara menuju sistem keuangan berkelanjutan. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menegaskan, ASEAN sangat penting untuk memainkan peran dalam agenda transisi global menuju perekonomian rendah karbon dan masa depan sistem keuangan dan pasar modal yang berkelanjutan. Telah direspon dengan sangat tepat oleh ASEAN yang bukan saja semata-mata mengikuti apa yang ditetapkan oleh dunia internasional, tapi justru memainkan peran yang semakin besar dalam kerangka perumusan dari kesepakatan dan arah berbagai peta jalan atau juga terkadang disebut dengan istilah taksonomi berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan yang mencerminkan kepentingan cara pandang dan nilai-nilai ASEAN. Di sisi lain, posisi ASEAN juga sangat penting dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh perubahan iklim serta sejalan dengan Paris Agreement. Selain itu, kredibilitas merupakan aspek penting lainnya dalam transisi. ASEAN Capital Markets Forum akan mengeksplorasi peran pasar karbon dalam mempercepat dekarbonisasi dan penyeimbangan karbon. Dari Kabupaten Badung, Bali, Fajar Wayong, Heru Triyunanto, IDX Channel.